Komunikasi berkesan. Itu dalam networking lah. Yang kita pelajari sebab kalau komunikasi kurang memang tak jalan. Macam malam kita nak tegakkan kuatan pipe tu, kita dah tahu dekat situ kita gagal disebabkan kita tidak ada arahan yang bagus, ada tak ada perancangan yang bagus. Jadi kita pelajari satu benda ni. Ini adalah realiti kehidupan yang kita alami dekat kilang pun sama. Benda ni akan berlaku juga dalam hidup kita sehari-hari. Okey, dalam satu lagi yang kita dapat bincangkan adalah peranan nanti kita dalam menjayakan sesuatu. Kita kena percaya kepada ahli juga. Okey, jangan kita bos kita aja yang pandai, orang lain tak tahu. Jadi kita kena percaya pada dia yang boleh melakukan tugas. Dia akan melakukan tugas. We can learn something even from the monkey. Kita. Jadi kita jangan ingat macam benda ni yang biasa saya ingatkan. Walaupun dia tak ada macam sekolah, tak sekolah ke apa, tapi dia ada idea yang bagus, kita ikut. Okay? Dan dalam pada itu kita juga boleh mempelajari dalam mempelbagaikan idea. Maksudnya orang ni buat macam ni, gagal macam ni, mungkin boleh kita try lah, try and error. Okay, tapi dari segi perbincangannya memang bagus lah. Okay? Dan apa yang boleh kita bawa dari tempat kerja, yang kita boleh bawa tempat kerja sepanjang 2 hari kat sini ialah satu daripadanya ialah pelbagaian idea. Kita terima idea orang lain dan dengan secara terbuka, dan kita berani menemui menerima kegagalan. Belum gagal. Kita berani menerima kegagalan.